Halo guys, jumpa kembali di channel gue Joy Gaming Official. Oke, hari ini gue mau bahas tentang game Digimon Warrior kan lagi ya. Di video sebelumnya gue udah bahas tentang bagaimana cara download gamenya ya, yang karena tidak ada di Play Store, gue udah kasih tahu caranya. Kalian tinggal nonton aja yang belum tahu ya. Bagi kalian yang pengen mencoba game ini, ya game ini sih lumayan seru ya dibandingkan game-game lainnya karena ini game santuy game santai aja ya Oke sekarang gue mau bahas tentang kode redem terbaru ya karena setiap bulan developernya atau pembuatnya meng apa namanya menghadirkan satu kode redem ya per bulan jadi setelah beberapa minggu kodenya akan expired jadi buru-buru saja di pakai ya kodenya ya kodenya ini saya dapat 800 diamond atau games ya dan juga energi ya untuk dipakai buat story mode Oke kita lanjut ke gamenya tapi sebelum itu jangan lupa subscribe like dan share video gue ya dan terus dukung dan support gue ya gue bakalan terus update ya tentang game Digimon Lord Mobile dan juga Mobile Legend tentang kode maupun tutorial maupun apa ya yang ada di game itu tiga game itu gue bakalan update terus tapi kalau Mobile Legends gua enggak terlalu update ya Oke kita masuk ke gamenya Warrior Wakon sini gua nggak pakai musik karena kena copyright ya kemarin gua kena copyright jadi gua hapus musiknya Oke, gua udah masuk ke gamenya ya. Di sini gua di server satu ya, server pendahulunya. Gua VIP 0 ya. Enggak sama sekali, gua nggak top up ya. Karena gua pemain v eh, P dua V ya, free to play ya. Gua malas banget ngeluarin duit ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, kode redeemnya sini masuk ke profil ya profil kalian untuk fotonya kalian masuk ke sistem setting di sini pencet ke random kode ya nah di sini tulis saja p a, a n e h a n k s y o u 22 ini dia kodenya Oh, kok salah gue aduh guys gua ulang lagi guys Kan ada kesalahan teknik t h -a n k y o u Dua, dua. Kodenya Nah di sini gue dapat DM diamond 800 dan juga stamina potion ya atau energinya medium ya kita cek aja langsung di sini dan DM gua langsung naik ya nah ini gue dapetnya dapet 30 stamina ya atau energi ya increase 30 stamina jadi dapat dua gue dapat 60 doang ya lumayan gue dapet gue perlu diamondnya doang jadi simpan aja DM kalian buat event GP ya. Tapi kalau kalian nafsu kalian bisa di setiap event kalian bisa pakai ya. Sini ada event Initial Village ya. Ya ini satu server ya harus bekerja sama untuk masuk ya. Satu squad juga, satu guild juga harus kerjasama juga untuk mendapatkan rewardnya ya. Oke, okay, gue gak terlalu bahas tentang itu ya Event itu karena gue bahas tentang kode Adam ini, terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di next video Gue bakalan update lagi ya Tentang-tentang game-game Digimon Wario Wakan Oke, okay, jangan lupa Subscribe, Like, dan Subscribe juga. Dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video